Jangan lupa untuk subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya sebagai bentuk dukungan kamu. Do you see what I see? Halo pendengar Do You See What I See, nama saya Ditra. Saya ingin menceritakan pengalaman salah seorang teman ibu mertua saya. Kami tinggal di Melbourne, Australia. Di sini setiap 6 bulan sekali kami mendapatkan fasilitas dari pemerintah untuk membuang barang-barang rumah tangga yang ukurannya besar yang sudah tidak diinginkan setiap setahun. 2 kali, jadi 6 bulan sekali. Hari itu namanya Hard Rubbish Collection Day. Biasanya 2 minggu sebelum hari itu tiba, kami mendapatkan surat edaran pemberitahuan bahwa akan ada Hard Rubbish Collection Day. Dalam jangka waktu 2 minggu itu, biasanya orang-orang sudah mulai memindahkan barang-barang yang tidak mereka inginkan ke jalan depan rumah mereka. Tujuannya, kalau misalnya ada tetangga atau orang lewat yang masih menginginkan barang tersebut, ya silahkan saja diambil, karena daripada berakhir di tempat pembuangan seperti itu. Dan jangan dibayangkan bahwa barang-barang yang dibuang itu adalah rongsokan, karena kebanyakan dari mereka juga masih sangat bagus, dan kalaupun barang itu elektronik, biasanya masih ada juga yang dapat berfungsi dengan baik. Nah, biasanya di setiap daerah itu berbeda-beda jadwalnya. Suatu hari, daerah tempat tinggal teman ibu mertua saya ini, kita sebut saja Wasala namanya, mendapatkan giliran Hard Rubbish Collection Day. Jadi 2 minggu sebelumnya, orang-orang sudah banyak tuh yang ngumpulin barang-barang yang tidak mereka inginkan di depan rumah mereka. Barangnya itu kan bermacam-macam ya, bisa furniture, barang elektronik, terus sama mainan anak-anak. Pokoknya barang-barang yang besar gitu, gak masuk sampah harian. Nah, suaminya Wasala ini suatu hari pulang kerja dan lewat di depan sebuah rumah yang di depannya ada beberapa barang yang dibuang. Tapi dia tertarik sama salah satu barang, yaitu boneka beruang yang ukurannya besar, cukup besar, dan terlihat masih sangat bagus dan bersih. Karena mereka punya anak perempuan di rumah, suaminya berpikir, kenapa nggak saya bawa aja buat anak saya, namanya Nindi. Kenapa saya nggak bawa aja gitu buat Nindi? Pasti dia senang gitu kan. Akhirnya dia bawa pulang boneka itu. Nah, ternyata sesuai dugaan, Nindi nih seneng banget gitu dapat boneka beruang itu. Ya namanya anak kecil, anak perempuan dikasih boneka, pasti seneng dong. Dan bonekanya juga besar gitu. Dia kayak lengket banget sama boneka itu, kayak main, kemanapun dibawa. Gitu. Pokoknya itu jadi mainan favoritnya. Tadinya tuh gak ada yang aneh. Tapi yang Wasala sadari bahwa Nindi ini suka bermain sampai larut malam gitu. Jadi kalau misalnya dia udah masuk kamar, dari kamarnya tuh Nindi ini terdengar seperti bercakap-cakap sama orang. Cuman si Wasala ini mikir, ah mungkin Nindi ini monolog, lagi main sama bonekanya. Karena kan lagi senang-senangnya dapat boneka itu kan. Nah, perlahan-lahan dia menyadari juga sih bahwa si boneka beruang ini itu suka pindah-pindah sendiri. Tapi lagi-lagi dia mencoba untuk positive thinking ya, bahwa mungkin dia salah ingat atau mungkin anaknya Nindi ngambil dan gak dikembaliin gitu. Jadi ah ya udahlah gitu kan. Nah, kejadian aneh yang benar-benar bikin dia sadar bahwa ada hal yang gak benar adalah suatu hari Nindi ini sekolah dan suaminya juga lagi kerja. Dia lagi bersih-bersih rumah, pada saat dia naik ke lantai 2,
ke balkon, dia ngeliat ada anak perempuan kecil yang duduk di balkon rumahnya sambil pegang boneka itu. Dia bingung dong, kan kalau misalnya ada orang masuk lewat pintu depan, dia pasti tahu dan pintu depan itu terkunci. Dia selalu kunci pintu depan gitu kalau misalnya lagi sendirian di rumah. Dia heran aja sih, tapi dia mikir mungkin dia lupa kali ya kunci pintu depan. Tapi kok dia bisa gak sadar gitu ada anak kecil masuk. Akhirnya dengan penasaran, dia samperin anak itu. Tadinya dia gak mikir apa-apa sih, karena itu kan siang-siang bolong juga gitu. Nah, anak itu duduk, anaknya bule, dan sambil megang boneka beruang itu gitu. Ngeliatnya sih lurus ke depan, dan begitu si Wasala itu ada di sampingnya, dia nanya, "Kamu siapa?" Tapi anak itu tetap menatap lurus ke depan gitu sambil megang boneka itu, seperti gak menyadari kehadirannya Wasala. Wasala nih gak putus asa, dia nanya lagi, "Kamu siapa ya? Kamu temennya Nindi? Kok kamu bisa masuk?" gitu. Tapi anak itu tetap diam. Akhirnya Wasala nanya lagi, sekali lagi, "Kamu rumahnya di mana? Di sekitar sini ya?" Nah, karena anak itu tetap diam aja, akhirnya Wasala tuh ketakutan sendiri kan. Apalagi dia kayak pegang boneka beruang anaknya itu yang sebenarnya suaminya nih gak tahu dapat dari mana, dianya sendiri gitu. Jadi suaminya kan cuma bilang ngambil dari depan rumah orang gitu kan. Dia lari lah ke bawah, telepon suaminya. Bilang kayak, "Eh, itu di balkon atas ada anak kecil loh. Gak tahu masuknya dari mana." Kayak gitu. Tapi ya suaminya ya gak percaya. Dia bilang mungkin Wasala kecapean dan salah lihat. Dan suruh Wasala nih cek lagi lah sekali lagi. Akhirnya Wasala ya memberanikan diri gitu buat ngecek ke lantai atas. Ternyata emang anak itu udah gak ada. Tapi boneka beruang itu masih ada di balkon rumahnya. Dia tuh bener-bener gak pernah naruh boneka beruang itu di balkon. Jadi dia udah tahu bahwa ini tuh bener-bener ada yang gak beres. Akhirnya waktu suaminya pulang, dia insist gitu apa ya, kayak teguh bilang ke suaminya bahwa boneka beruang ini harus dibalikin lah ke tempat dimana kamu ambil. Ya meskipun suaminya gak percaya, daripada ribut sama istrinya, akhirnya boneka beruang itu diambil lah sama suaminya dan dikembalikan ke rumah yang dia pungut itu loh, dari tempat yang dia ambil itu. Nah, ketika suaminya itu ngembaliin boneka tersebut ke depan rumah yang kemarin, yang kapan hari dia ambil itu, ada bapak-bapak yang punya rumah. Jadi bapak-bapaknya orang bule, punya rumah lagi di halaman rumahnya itu. Nah, dia heran dong ngeliat si suaminya Wasala ini mengembalikan boneka beruang yang besar itu. Lalu dia tanya nih sama suaminya, "Kamu kemarin ngambil boneka ini, kenapa dibalikin lagi?" katanya gitu. Suaminya Wasala nih sebenarnya gak enak juga cerita kan, karena takutnya orang bule tuh ya gak percaya lah sama gitu-gituan. Tapi akhirnya dia cerita, "Iya, soalnya istri saya parnoan. Katanya boneka ini suka pindah-pindah sendiri. Terus katanya kemarin ada anak perempuan kecil yang duduk di balkon rumah saya." Kayak gitu. Tapi di luar dugaan, bapak ini tuh malah nangis dengernya gitu. Nangis yang benar-benar sedih gitu kayaknya. Karena gak enak, ya suaminya Wasala ini kayak nanya, "Pak, kenapa kok malah nangis?" kayak gitu. Akhirnya bapak ini bilang, "Sebenarnya boneka beruang itu punya anaknya, perempuan, yang belum lama ini meninggal karena sakit.
sekian. Kamu juga punya pengalaman horor? Kirim cerita kamu ke alamat berikut.